sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang telah Ia berikan kepada kita sampai pada saat ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada kalian karena telah mau menyerahkan sedikit waktu dan perhatian kalian kepada saya untuk mendengar pidato ini. Dan saya Christian dari Raja Ginting di sini selaku calon ketua SMP St. Carlos ingin menjelaskan visi misi atau program yang akan saya dan wakil saya lakukan jika kami terpilih dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMP St. Carlos. Mari kita mulai dengan visi kami. Visi kami ialah membangun dan mengembangkan bakat minat siswa-siswi dan juga menonjolkan sifat kreativitas siswa-siswi dan membuat suasana sekolah yang ramah dan tidak kaku untuk belajar untuk siswa-siswi. Dan kami juga ingin siswa-siswi terlibat dan aktif dalam kegiatan bersekolah. Dan program-program yang akan kami lakukan untuk mewujudkan visi tersebut adalah kami akan mengadakan dan mencari lomba yang berkaitan dengan kreativitas. Contohnya adalah menulis lagu, menulis cerpen, menulis cerita, stand-up komedi, debat bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, dan banyak lomba-lomba lainnya. Dan juga kami bisa mempublish karya-karya kalian. Jika kalian punya karya, bisa kalian beritahu kepada kami jika kami terpilih. Dan kami akan publish karya kalian ke platform-platform digital SMP. Dan kami juga akan membuat kotak saran untuk OSIS. Jika kalian punya saran-saran tentang kepengurusan dan kalian bukan bagian dari pengurusan, kalian bisa memberikan saran yang kalian ditulis di kertas dan dimasukkan ke kotak saran. Dan kami juga akan mengadakan festival atau event online, virtual ataupun non-virtual jika memungkinkan. Dan juga kami ingin mengembangkan kesadaran kalian tentang lingkungan. Jika bisa, kami ingin mengadakan acara menanam pohon dan juga workshop tentang bahayanya merusak lingkungan atau membuang sampah sembarangan di lingkungan. Dan juga sebagai penanganan kami atas COVID-19, jika masuk sekolah, kami akan membuat dua satuan tugas. Yang pertama adalah jam pertama dan kedua adalah jam kedua untuk mengawasi kalian. Apakah kalian menjalankan protokol kesehatan? Apakah tidak? Kalau kalian tidak menjalankan protokol kesehatan, kami akan mengingatkan. Dan tentunya dengan protokol kesehatan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekarang. Dan program kami akan berkembang seiring waktu jika kalian memilih kami. Dan semua yang setelah saya sebutkan tadi akan saya lakukan sekeras-kerasnya, akan saya coba, akan saya wujudkan jika kalian memilih kami. Christian Jajar Ginting dan calon saya, kasih Natalia Putayan.